Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimahullah, pagi ini adalah merupakan pagi kebahagiaan bagi warga Purworejo, utamanya jamaah Masjid Darul Falah. Kenapa? Karena pada pagi ini kita sudah melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha kemarin, terbebas dengan hutang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita laksanakan kemarin dengan tertib, dengan menggunakan protokol kesehatan. Kegiatan yang kedua kali ini adalah penyembelihan hewan kurban yang berhasil dikumpulkan oleh Masjid Darul Falah. Maksudnya adalah dari panitia Masjid Darul Falah, di mana perolehan hewan kurbannya untuk sapi itu sebanyak 11 ekor. Kemudian untuk kambingnya 32 ekor. Ada peningkatan dari tahun yang lalu, sehingga kita berharap bahwa setiap tahun akan lebih baik, lebih meningkat, dan mudah-mudahan ada kesempatan banyak untuk kaum muslimin muslimat yang belum berkesempatan berkorban. Perlu diketahui oleh kaum muslimin muslimat bahwa kurban berupa sapi yang sebanyak 11 itu satu ekor saja yang murni. Kemudian yang 10 ekor masih sifatnya patungan. Perlu diketahui bahwa satu ekor sapi itu dipikul oleh 7 orang, di mana masing-masing mengumpulkan dana sebesar Rp2.750.000, sehingga itu sudah termasuk untuk biaya operasional, termasuk ongkos jagalnya dan sebagainya. Kita syukuri bersama bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan pendistribusian tertib sekali pada pagi hari ini, di mana semuanya sudah mengikuti aturan protokol kesehatan. Dari mulai masuk pintu gerbang sudah dicek oleh security, oleh tim keamanan, sehingga dengan demikian yang bisa lolos masuk ke halaman Masjid Darul Falah hanya yang berlabel panitia. Selain itu tidak diperkenankan untuk masuk. Sehingga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sampai dengan pengepakan, penimbangan dan seterusnya adalah dilakukan oleh seluruh panitia yang memang direkrut oleh Takmir Masjid Darul Falah. Insya Allah nanti daging ini sudah bisa didistribusikan kepada kaum muslimin muslimat yang ada di Purworejo utamanya. Kemudian termasuk diantaranya kita kirim ke lembaga-lembaga yang sungguh perlu kita bantu. Di antaranya ada insya Allah tidak kurang dari 10 lembaga panti asuhan yang akan kita berikan bagian dari pembagian hewan kurban ini. Perlu diketahui juga bahwa Masjid Darul Falah di bidang perekonomian tadi malam sudah melakukan semacam doa bersama, bertasyakur kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Masjid Darul Falah resmi tanggal 1 Agustus 2020 resmi membuka toko Darul Falah yang tampilan wajah baru. Oleh karena itu mohon doa restu kepada saudara-saudara sekalian kaum muslim muslimat yang ada di Kabupaten Lumajang, khususnya untuk warga Purworejo. Sehingga kami berharap bahwa setelah dibukanya resmi toko ini tadi malam, maka diharapkan kaum muslimin muslimat yang ada di sekitar ini bisa berbelanja ke toko ini dengan nyaman. Satu kali belanja ke toko ini maka berarti memberikan sedekah kepada Darul Falah. Tapi diharapkan bahwa panjenengan belanja di toko ini sekaligus mendapatkan dua perolehan. Yang pertama mendapatkan perolehan belanjanya, kemudian yang kedua mendapatkan pahala dari sebagian sedekah yang panjenengan kirim untuk Masjid Darul Falah melalui laba yang diperoleh oleh toko Darul Falah ini. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas doa restunya, dukungannya dan bantuannya serta sedekah yang terus mengalir ke Masjid Darul Falah dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Nampaknya sedekah panjenengan makin bertambah sehingga bermanfaat untuk kepentingan umat yang ada di Kabupaten Lumajang. Terima kasih dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.